Tindakan bekas istri pertama Datu Seri Adnan Abu yang dikenali sebagai Cik Hana berkongsi foto throwback perkawinan usahawan itu dengan penyanyi Adira Suhaimi menarik perhatian netizen di media sosial. Mengulas mengenai tindakan bekas istrinya itu, Adnan atau lebih mesra dengan panggilan Datuk Red berkata perkongsian Hana itu mungkin sekadar memenuhi permintaan netizen. Malah dia tidak menolak sekiranya bekas istrinya itu turut menyimpan harapan agar dia dan Adira kembali bersatu. Kadang-kadang netizen pun minta gambar-gambar lama, jadi mungkin dia memenuhi permintaan itu. Mungkin perkongsian dia untuk mengharapkan kami bersanding semula, apa salahnya, katanya lagi. Ditanya mengenai perkembangan pernikahannya dengan Adira, Adnan memberitahu dia tidak merancang untuk mengadakan majelis itu dalam masa terdekat. Malah mereka tetap akan meneruskan niat untuk disatukan pada sekitar tahun hadapan. Tapi perkongsian itu tiada maksud apa-apapun, saya pun belum bersedia lagi. Rancangan dan tarif itu tetap sama sebab saya pun banyak tugas yang menanti, jelasnya. Dalam pada itu, Adnan turut meluahkan rasa syukur apabila niatnya ingin disatukan semula dengan Adira mendapat sokongan bekas istri yaitu Hana. Meskipun sudah lama berpisah, Adnan memberitahu dia tetap mengekalkan hubungan baik sehingga kini. Saya bersyukur sebab bekas istri pun menyokong hubungan kami. Saya berterima kasih juga kepada dia. Dia pun rapat dengan saya, jadi saya tahu apa yang terjadi. Dia pun banyak bagi semangat dekat saya masa saya susah dahulu. Biarpun bercerai, tapi tak perlu tunjuk bermusuhan. Ikatan silaturahim itu tetap kena jaga, ujarnya. Untuk rekod, Adnan dan Hana bercerai sebelum dia mendirikan rumah tangga kali kedua bersama Datin Red, yaitu Datin Seri Syarifah Nur Syafila Hasim pada 2005. Adnan kemudiannya berkahwin kali ketiga dengan Adira di Songkla, Thailand pada 3 Desember 2015. Sekian info, terima kasih.